Tematik 1, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3, yaitu menjaga kebersihan badan dengan mandi. Mandi itu menggunakan sabun ya, biar bersih. Kemudian, menjaga kebersihan rambut dengan keramas, menggunakan shampoo, betul. Selanjutnya, menjaga kebersihan gigi dengan kita menggosok gigi ya, menggunakan pasta gigi agar tidak bau mulut ya. Setelah itu kita mencuci kaki ya sebelum tidur atau ketika kita habis keluar rumah agar kaki kita tetap bersih. Setelah itu kita juga tak lupa untuk mencuci tangan. Mencuci tangannya dengan cara apa? Seperti yang ada di gambar tersebut ya, langkah-langkah mencuci tangan. Ya, pertama kerannya dibuka, digosok-gosok sampai ke langkah ketujuh. Kalian bisa mempraktekannya di rumah. Kemudian, kita akan mempelajari cara menulis dan duduk yang benar. Ini adalah gambar cara menulis, pegang pensil yang benar dan sikap duduk yang benar saat menulis, yaitu tegak, tidak membungkuk. Pandangannya juga agak terlalu tidak dekat, tidak jauh ya. Nah, ini megang pensil yang salah ya. Coba nanti kita akan belajar memegang pensil yang benar. Ini juga adalah gambar sikap duduk yang salah saat menulis ya, karena akan sakit punggung kita. Nah, di sini kita akan melihat